Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan cerita liburan kali ini saya awali dari dalam MRT yang mengarah ke stasiun MRT Sembawang. Kami sepakat ingin liburan bersama di Sembawang Park. Ini adalah pemandangan negara Singapura dilihat dari dalam MRT ya teman-teman. Masih ada pohon kelapa dan banyak tanaman peneduh lainnya. Sesampai di stasiun MRT Sembawang, saya langsung keluar dari stasiun menghampiri teman saya yang sudah menunggu di halte bus. Ini adalah suasana di dekat stasiun MRT Sembawang ya teman-teman. Di seberang sana terlihat stasiun MRT-nya dan terlihat juga MRT yang sedang singgah di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah menunggu beberapa saat di halte bus, akhirnya kami menemukan bus yang menuju ke Sembawang Park. Ini adalah pemandangan yang terlihat dari dalam bus ya, teman-teman. Di situ ada perumahan di kawasan Sembawang. Dan ini busnya berhenti sejenak untuk menurunkan penumpang. Penumpang yang naik bus di Singapura ini hanya cukup menekan bel jika hendak berhenti di suatu tempat. Di situ ada tulisan Montrealville, adalah nama kawasan blok ini ya teman-teman. Jadi blok-blok di Singapura ini mempunyai nama sendiri-sendiri untuk memudahkan pencarian alamat. Mengendarai bus di Singapura memang beda dengan ketika saya mengendarai bus di Indonesia. Setiap bus di Singapura ini memiliki nomor dan mempunyai jalur masing-masing. Jadi, seumpama kita menaiki bus, kita harus tahu terlebih dahulu kemana arah yang akan kita tuju dan nomor berapa bus yang harus kita tumpangi. Kalau tidak, kita bisa tersesat dan salah jalan. Sedangkan pembayaran naik bus, kita bisa menggunakan EZLink card ataupun by cash. Setelah melewati beberapa halte bus, akhirnya kami sampai di halte terakhir ya ini teman-teman. Yang mana tempatnya ini sudah dekat dengan Sembawang Park, yaitu tempat yang ingin kami buat liburan. Di sebelah sini sudah terlihat banyak sekali kendaraan yang sedang parkir. Sekian dulu ya teman-teman, nantikan kelanjutan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.